tim T yang udah jadi request hour nomor 1. Memasuki tim T yang baru dengan original setlist. Dari meeting-meeting sebelumnya juga mungkin yang baru datang belum tahu sih, cuman kita tuh selalu dibilang kita tuh yang kayak tim anak ketiga terus loh, maksudnya selalu ya yang kayak dibandingin paling terakhir gitu. Tapi kan pada kenyataannya kita kan udah bisa ngambil nomor 1 di request hour kan, jadi mungkin lab itu akan bisa membuat kalian menambah percayaan diri kalian untuk di member, sebagai member tim T. Ya, yang game 4 ke bawah kan baru dapat status original juga kan, belum pernah ngerasain sebelumnya. Cuman kalian harus tahu mendapatkan status original itu bukan goalsnya dari kita gitu. Itu tuh baru, kita tuh baru start dari situ. Ini sekarang mau dijelasin kenapa kita milih setlist ini. SK itu kebentuk pas AKB48 mulai dikenal sama orang dan banyak penggemarnya kan. Saat AKB48 udah mulai terkenal, banyak penggemarnya, SK masuk, dan gimana caranya mereka bisa lebih naik daripada AKB48 itu. Akimosan tuh mikirnya kan AKB48 itu kumpulan cewek-cewek yang cantik, pintar, yang pintar ngedance. Terus SK itu kalian tuh apa gitu. Nah terus mereka jawab, kita itu sekuat itu gitu, usaha mereka bener-bener yang keringetan banget. Jadi kan setlist ini tuh emang paling pas banget untuk tim T yang saat ini, yang selalu dibandingkan tim J sama tim K kan, sama kakak-kakak kita. Dan saat SK juga bawain setlist ini kan kondisinya sama seperti kita kan, yang dia tuh pengennya tuh lebih menang daripada kakaknya. Kita juga kan seperti itu kan, kita pengen menang daripada kakak-kakaknya. Jadi emang setlist ini tuh emang pas banget untuk tim T yang saat ini. Sekali aja gue harus nonton teater tim T, dan saat dia nonton teater tim T, mereka akan ketagihan sama teater tim T. Jadi dia tuh kayak awalnya nih aja cuma satu kali, tapi kan udah nonton satu kali jadi pengen terus lagi. Dan ini apa pesan dari Akimoto-san? Sekarang itu kesempatan kita tuh untuk bisa lebih naik lagi, untuk apa sih, kayak bisa jadi nomor satunya gitu. Karena kita udah memutuskan untuk bawakan setlist ini, kita harus menang dari siapapun. Tema SNM itu sekuat tenaga, synchronize teamwork. Yang paling sering suka itu M1. Soalnya kan M1 itu dia pas awalnya itu baru mulai lagunya itu dia udah loncat tinggi banget kan. Jadi kayak apa, kalau Selin itu kan tipe orang yang paling suka loncat gitu. Kalau loncat itu kan menurut Selin seru kan. Jadi kalau loncat yang kayak gitu-gitu itu pasti seru gitu menurut Selin. Yang seru menurut aku karena apa ya? Karena ini pertama kali setlist dibawain sama teman-teman tim yang sekarang, jadi kayaknya yang seru tuh dari membernya sih, kayak ngerasanya pasti bakal seru nih kalau bawain lagu itu sama dia gitu. Tim T kan setlist pertama juga, jadi deg-degan tapi seneng gitu loh. Soalnya kan Seifu Konome tuh setlistnya tuh gak gampang gitu kan, agak susah juga. Jadi mikirin kayak gimana ya, kayak gak sabar gitu pengen latihannya. Tapi deg-degan juga itu sih, deg-degan. Jadi pengen lebih semangat, kayak 1000 kali lipat lagi. Karena aku merasa kayak, aku harus bisa gitu, mama aku harus bisa. Katanya aku harus belajar lebih lucu lagi, dan aku harus diajarin sama Kak Angel. Sama satu lagi, aku juga disuruh belajar untuk ngibasin rambut lagi. Jadi kan ngeliat beberapa, misalnya semua lagu kan aku udah lihat. Terus aku tuh ada lagu yang emang bener-bener cara bawainnya tuh kayak kalau sedih ya sedih gitu, kalau misalkan emang lagi happy happy, main-main banget, bercanda banget gitu. Itu menurut aku tuh benar-benar tantangan buat aku, harus lebih lucu lagi, lebih cute lagi. Terus juga cara bawain lagu tuh ada kayak narinya gimana, yang ada poin-poinnya kayak gitu. Berusaha untuk menjadi bintang yang bersinar, say F40.